aja. Terus apa lagi? Terus kita itu selalu harus bikin bapak senang. Tidak boleh sendirian. Jadi dimanapun ada bapak, di situ ada kita. Saya nggak butuh bodyguard ya. Oh, kita kan bukan bodyguard, Pak. Kita ini pelayan pribadi. Sudah sesuai kalian. Bang Pi, biar dia jelek tapi dia oke punya nih. Papi jadi nggak berkutik lagi tuh, diikutin terus. Yes, yes. Sekarang saatnya gue ketemu sama Centini. Ini. Mas Bobi. Pas banget. Mas Bobi kok, yes yes sih. Emang Mas Bobi ada apa toh? Kayaknya seneng banget. Enggak, tadi Mas Bobi mau cari Centini. Cuman karena Centini udah di sini, jadi Mas Bobi nggak usah cari-cari lagi deh. Mas Bobi nyariin Centini wonten apa ya, Mas? Enggak, Mas Bobi cuma mau ngasih tahu aja. Dinas gangguan yang sering gangguin kita, Tin, sekarang lagi di Kerangkeng. Maksudnya dinas gangguan, Mas? Siapa lagi kalau bukan Papi, Tin? Kan Papi suka gangguin kita berdua. Mas Bobi bisa aja. Bapak kok bilang di Kerangkeng tuh maksudnya gimana sih? Tuh, kamu lihat sendiri tuh. Tuh. Siap. Papi sekarang diikutin terus sama Mala dan Vita. Jadi Papi gak bukutik lagi. Jadi Papi gak bisa gangguin kamu dan juga gangguin kita berdua, Tin. Jadi kita bisa bebas deh jalan berduaan. Jangan. Gak pantas. Pegang doang Mas Bobi. Jangan. Lihat Papi tuh, lihat Papi tuh. Siap, Abang. Harus sih. Tuh, aku jangan. Gini ya, Tin. Ini kan. Bob. Centini kalau lagi kerja jangan diganggu. Kerjanya jadi gak beres. Siapa yang gangguin sih, Pi? Ini Bobi lagi bantuin Tini. Biar kerjaan Tini cepet selesai, abis itu Bobi mau jalan sama Tini. Ya, Tin? Gak bisa. Di sini Centini kerja. Kalau kamu ajak jalan, nanti orang rumah butuh dia, gimana? Anjir, Mas Bobi. Mendingan Centini di rumah aja. Enggak, Tin. Daripada di rumah gak ada kerjaan, kerjaan udah beres semua. Mending kita keluar. Sore-sore seger ya kan. Jadi capek kerja di rumah tuh hilang semua, Tin. Ya kan, Pi? Ya? Gak bisa. Jangan. Nanti. Jalan-jalannya nanti ya. Kamu sama Centini, Papi mau ajak diskusi. Pak Bos. Saya sama Vita juga bisa diajak diskusi kok. Iya. Bener. Bisa. Ya bisa. Diskusi bareng-bareng. Diskusi apaan sih, Pi? Ini, Mami kan sebentar lagi ulang tahun. Papi punya rencana mau bikin acara yang gede-gedean. Ya. Relasi Papi, Mami, Papi mau undang semua. Makanya Papi butuh ide-ide segar dari kalian. Pi, mendingan ulang tahun Mami, Papi sama Mami aja berdua, ya. Biar lebih intim, biar mesra gitu, Pi. Enci, Pak. Ibu pasti senang kalau hari lahirnya dirayain berdua aja sama Bapak. Itu lebih romantis. Iya. Iya juga, Pak Bos. Saya setuju dengan usulnya Mas Bobi. Kalau Vita sih setuju sama idenya Centini. Iya. Itu dia. Eh, Pak, garuk ya? Udah. Saya bisa garuk sendiri. Bapak, kalau bisa kita garukin. Awas lu sekarang enggak nyala lu, ha? Gua tuker mabu gosok lu tukang loak lu. Kan? Takut lu macaman gue lu, ya? Bagus. Udah lu bohongin lu. Enggak mungkin dia lu jual. Aduh. Baru juga gue puji lu. Udah mati beneran lu. Gua jual nih. Aduh. Kopi. Kenapa? Ini nih. Kagak sengaja nendang motor. Aduh. Lagian kurang kerjaan banget. Palu lu tendang-tendang, Bang. Habis dari kapan tahu kagak nyala-nyala di motor? Dibakar pakai api dikit, Bang. Pasti nyala deh.
enak aja lo main bakar-bakar. Lo pikir api unggun kali dengan Bobby. Ah, let's go. Mau kemana sih lo, Cun? Kita mau ke taman komplek, Bang. Mau jalan-jalan sore. Ayo, Tin. Kepo aja, Bang Pi. Ayo, yuk. Banget sih itu duduan begitu. Ngerin jaga rumah aja gue dah. Saya kan udah bilang kalian jangan ikutin saya terus. Nanti kalau saya butuh, kalian akan saya panggil. Tapi maaf Pak, ini tidak bisa. Emang sudah standar pelayanan kita begini untuk selalu tempelin Bapak. Betul. Kemanapun Bapak pergi, kita selalu ada di backnya Bapak, di belakang Bapak. Iya, tapi kalau kalian nempel terus, saya jadi nggak enak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gerakan saya terbatas. Tapi Pak, ini tuh perintah dari Bang PI. Benar. Kok kalian nurut PI sih? Kalau kalian mau servis, kalian nurut saya. Jangan si Robi. Iya. Tapi ini sebagai wujud tanda terima kasih kita, Pak. Karena Bapak udah ngizinin kita untuk tinggal di sini. Ya. Jadi, kemanapun Bapak pergi ya, kita standby di samping Bapak. Standby. Ya. Ya. Sekarang mundur dulu. Jangan dekat-dekat. Mundur. Segini, Pak. Oke. Oke, ya. Lagi. Kalian tunggu sini dulu. Ya, saya masih ada urusan sebentar. Mundur, ya. Ya udah. Siap gerak. Oh ya, mundur deh, Pak. Silakan, Pak. Di sini aja. Bobinya ada gak? Gue udah janji sama Juragan buat ngebantuin dia buat ngedeketin sama Centini. Ini saatnya ngebuktiin janji gue. Diem aja ditanya, Bobinya ada gak? Kalau ada, tolong panggilin. Bilang pacar tercintanya ada di depan. Dan Bobinya pergi sama Centini. Tumben nih cewek, kagak sewot waktu gue bilang Dan Bobby lagi pergi sama Centini. Oh, pergi. Katanya sih mau ke taman komplek. Taman kompleks? Iya. Oke, kalau gitu pergi dulu ya. Thank you. Waduh, tumben-tumbenan tuh non Cindy kagak marah apa-apa. Biasanya kalau gue ngomongin Dan Bobby pergi sama si Centini, ya sewot. Jangan-jangan dia kesambet kali. Hah, barusan gue. Wah, enak ya Tin ya. Kok gak boleh Tin, Mas Bobi pegang tangannya? Malu Mas, diliatin banyak orang nanti. Soalnya kalau Centini yang diomongin sih sudah biasa. Tapi kalau Mas Bobi kan boten. Ya elah, udah biarin aja Tin. Itu tuh orang-orang yang ngomongin kita berarti cuma orang yang sirik aja. Sama kemesraan kita, Tin. Jangan, Mas. Nanti diliatin orang. Nanti ada yang ngomong sama ibu, nanti dapat masalah lagi. Iya juga sih. Kok sama Mami sih urusannya ribet, Tin. Panjang. Kok gak ada suaranya sama sekali sih? Hidup apa kagak sih? Bentar. Bih. Entar dulu, Juragan. Kamu kalau dipanggil, bukannya jawab. Maaf kan, saya kagak tahu kalau itu Juragan. Kamu tahu gak? Si Centini sama Bobby kemana? Oh, kalau Centini sama Bobby, ya sebenarnya saya tahu mereka kemana kan. Cuma masalahnya, saya lagi fokus kan. Mata duit, kenapa ya? Kan. Duit apa? Ya, kalau segini sih saya cuma tahu daerahnya doang. Tempat pastinya ya pasti samar-samar nih kan. Ampun deh kamu ya. Ini. Kalau ini oke nih kan. Kode posnya juga saya tahu nih. Bobby sama Centini lagi jalan-jalan di taman kompleks. Dari kapan? Dari tadi? Ya, udah lama. Non Cindy juga tadi sempat ke sini. Sekarang lagi nyusul mereka tuh. Cindy. Kamu tau gak yang bikin Mas Bobby tambah seneng apa?
kamu udah kembali ke jalan yang benar, Tin. Kamu udah gak kesemsem sama si Pi. Jangan ngomong itu lagi, Thomas. Malu. Ya, beneran. Tapi asal kamu tahu, Tin. Mas Bobby itu kemarin ngerasa Mas Bobby itu gak ada harganya gitu. Mungkin sama kecoa yang dibunuh Bang Pi, masih berharga kecoa itu daripada Mas Bobby. Mas Bobby, ngomongin yang lain aja, Thomas. Bercanda, Tin. Bercanda. Sekarang, Tin ini mau janji gak? Jangan sampai kesem-sem lagi sama Bang Pi. Dosa, Tin. Enje, Mas. Ya? Centini janji. Mm-hmm. Ya, anggap aja yang kemarin tuh hilaf ya, Mas. Ya, anggap aja kemarin kamu bukan kesem-sem sama Bang Pi. Kesem-sem sama Dakocan lah. Ya? Ya, Tin? Enje. Oh, ternyata di sini. Kamu ngapain? Kaget ya? Lihat aku dari sini. Kok nggak telepon? Apaan gitu? Mbak Cindy marah ya? Centini minta maaf ya, Mbak. Saya marah sama kamu? Ya enggak lah. Enggak ada gunanya saya marah sama kamu. Enggak penting. Kamu kan cuma pembantu. Sih, kamu jangan gitu lah ngomongnya. Kenapa, sayang? Oh, sorry. Aku kekerasan ya ngomongnya ya. Tapi enggak apa-apa, sayang. Biar pembantu ini ngerti. Oh, mau apa sih? Aku ada urusan sama pembantu kamu ini. Centini.